Hai guys, sama IDC 2G3 Sebelah Klip. Dini, so hari ni aku ada special gila. Aku nak review dekat korang. Okay, sebelum ni tak pernah lagi buat review macam ni. Tapi ni first time aku kan. Okay, tapi tak tahu lah kalau sebelum aku nak buat kan. Okay, so hari ni aku nak review korang dua pasang kasut. Okay, aku nak compare kat korang mana lagi better untuk buat daily use ataupun yang lagi nampak macam hype ataupun lagi nampak macam senang matching dengan kasut korang. Okay, so hari ni punya video special gila kita nak buat untuk brand New Balance. Alright, so first kali kita ada New Balance 550, alright, dengan New Balance 993. Sorry kalau salah tu. Sorry kalau salah. Kalau salah betulkan tau. Sorry kalau salah. Okay, sebab aku rushing gila, aku tak sempat gila nak macam Google dan tengok nama dia sebab kasut banyak sangat. So aku tak sempat kecap, minta maaf kalau salah eh. Okay, so bismillahirrahmanirrahim, kita start dulu dengan New Balance 993 sebab aku nampak dia punya logo dekat tepi ada 993 kan. Okay, so untuk saiz ni aku rasa sama je kot dua saiz ni. Okay, aku nak ambil dulu. So kotak dia warna kelabu untuk 993 ni. Wow, alright. So ni dia punya box dia. Okay, nampak dia made in USA kat sini. Apa dia punya kotak dia memang lawa gila lah. Nampak nice gila. Premium lah. Premium bila buka tu kan. Okay, ni kotak dia. Okay, so ini kasut dia. Mantul. Alright, ni ni Balance 993 warna kelabu. Okay, untuk yang ni aku ambil warna kelabu sebab aku ambil dua-dua warna kelabu lah. Alright, so aku nak review sikit je sebab aku nak buat tu compare, terus compare. Okay, ni New Balance 993 warna kelabu, full kelabu. Alright, kelabu putih. Kau boleh nampak dia punya bahagian tepi dia. Dia ada reflect reflection tau kalau macam kena cahaya kan dekat bahagian New Balance logo dia ni. Okay, dekat bahagian belakang dia ada tulis USA. Memang mantap gila. Alright, New Balance dekat sini pun dia tulis besar-besar New Balance made in USA. Memang mantap gila. Alright, okay, memang lawa gila. Okay, ni kita dah review. Sabar, kita review pula 550. Lepas tu baru kita buat comparison mana yang lagi better untuk kita buat daily use ataupun mana lagi tempat lawa lah. Alright, jap. Okay, ni untuk New Balance 550. Aku tak jap. So, Imadi baru je datang dekat channel YouTube aku. Okay, selamat datang. Aku suruh buat review kasut, review baju, macam-macam review. Macam-macam review ada lah. Okay, so jangan lupa tekan button subscribe and like video ni. Okay, so ni kasut kedua untuk kita compare antara dua tu mana yang best. Ni New Balance. Oh, sekejap aku ambil ini. Okay, ni New Balance 550. Okay, New Balance 550. Warna kelabu juga, aku nak ambil warna sama sebab nak matchingkan dia. Okay, warna dia. Alright, ni warna dia. Mantul. Okay, warna kelabu putih juga. Okay, so let's go, kita compare kan antara dua ni. Okay, and kita nak compare dia punya material dia, dia punya design dia. So kita nak tengok yang mana is more better lah, macam mana lagi yang korang suka lah. Okay, okay, so untuk New Balance 550 ni aku tengok dia macam mostly dia punya material dia leather. Okay, mostly dia macam keras sikit lah berbanding dengan New Balance 993 ni. Okay, New Balance 993 ni dia punya material dia macam cushion macam tu, macam lembut lah, macam kain macam tu. Okay, so memang sedap juga lah, lembut lah. Kalau pakai, aku dah pakai dua-dua. So mostly untuk selesa, comfortable, aku bagi New Balance 993. Alright, sebab dia punya, boleh nampak eh, lebih dalam dia pun memang lembut tau. Dengan bahagian tepi lagi lembut. Okay, dia punya material dia baldu, kain, memang mantul. Berbanding dengan New Balance 550. New Balance 550 ni, dia punya mostly material dia leather tau. Okay, dekat bahagian dalam pun, dia punya belakang dalam dia pun tak berapa lembut sangat pun. Dia cakap keras sikit lah. Okay, sebab mungkin ni untuk basketball kot. Ya ke? Mungkin untuk basketball kot. Nah, sebab dia pun logo belakang pun ada logo basketball kan. So, sebenarnya tak boleh compare antara dua ni tapi ya, kita nak cerita untuk daily use kan. Okay, untuk kegunaan kegunaan harian. Mungkin korang nak buat kerja ke, nak buat macam hari-hari ada keluar jalan ke apa kan. So, kita nak tengok mana yang lagi better lah. Okay, untuk design, aku bagi untuk New Balance 550 lah. Okay, sebab untuk 993 ni bagi aku dia more kepada sukan tu. Macam nampak sangat macam kasut jogging, kasut bersukan macam tu kan. Dia punya design dia, bahagian dengan dia punya bahagian tapak bawah dia tebal, and dia punya atas, bahagian atas ni tebal. Okay, so mostly untuk yang ni aku, untuk bahagian design aku bagi lebih kepada NB550 lah. Sebab dia punya design dia nampak macam fit tau. So kalau korang nak pakai dengan outfit dengan seluar baggy ke, and then dengan seluar skinny, short pant, memang masuk lah. Sebab dia macam slim dengan kaki kita kan, dia tak nampak besar. Alright, so untuk design aku bagi untuk New Balance 550 lah. So kalau korang rasa mana lagi lawa antara untuk design, dia mana lagi lawa 993 ataupun 550. Okay,
untuk bahagian bahagian apa lagi lah. Aku rasa macam untuk harga dia lebih kurang je kot. Okay, kau boleh check sekali lah. Sebab dia harga dia naik turun, naik turun, dan tengok pada kasut tu kan. Okay, tapi untuk yang ni colorway dia, dia tak banyak aku keluar. Colorway untuk yang ini tak banyak keluar. Okay, dia aku tak ingat berapa kali, tapi tak banyak lah berbanding NB550. NB550 ni banyak gila warna. Ada warna hijau, merah, biru, kuning. Banyak gila kasut. Okay, banyak gila warna untuk ni boleh 50. So untuk pilihan tone warna korang, pilihan warna korang nak pilih New Balance, banyak lagi pilihan lah antara 993 dia tak banyak pilihan warna. Okay, aku tak ingat dia warna apa, tapi tak banyak lah. Okay, sebelum ni pun aku pernah buat review warna kelabu je. Okay, sebab warna kelabu je yang paling banyak orang ambil. Untuk 550 ni banyak yang warna hijau lah. Dia punya OG colorway, basic colorway dia warna hijau. Okay, so antara dua ni bagi aku tak tahu dua yang mana. Korang boleh komen kat bawah ni, korang pilih yang mana, 550 atau 993. Okay, bagi aku better dua-dua je sebenarnya. Okay, tapi untuk design more kepada 550 lah. Tapi kalau korang ada, korang punya macam apa ni, pendapat korang ataupun korang punya taste korang, korang boleh komen kat bawah ni, tak ada masalah, kita boleh share. Okay, untuk bahagian kita tengok bahagian kualiti dia yang mana tahan, boleh tahan lasak. Okay, aku tak boleh ni cakap dulu sebab aku tak ada lah pernah pakai lama kan kasut New Balance kan. So aku tak boleh nak cakap untuk tahan lasak dia mana lagi tahan lasak. Okay, sebab kedua-dua ni bagi aku nampak strong lah. Bagi aku nampak strong. Okay, sebab kasut-kasut macam ni mesti ada susah sikit kan. Macam boleh tahan lasak lah maksud aku kan. Dia boleh tahan lasak untuk kasut ni sebab dia more kepada sukan macam tu kan. Untuk 550 pula, kalau nak cakap dia lasak ke tak lasak ke, korang tengok lah sendiri. Dia punya luaran dia pun dah keras kan. Dia punya material dia pun dah memang cantik gila. Dah cun, memang orang kata mampat lah comfort kan. So bagi aku 550 pun boleh tahan lasak juga. Alright, so untuk untuk bagi golongan orang kata boleh tahan lasak, dua-dua okey lah. Bagi aku dua-dua okey, tak ada masalah. Okey, tak ada lah macam yang ini nipis, yang ni macam nampak macam tak boleh pergi jauh ke, tak boleh tahan lama ke. Dua-dua is better. Dua-dua bagi aku okey, tak ada masalah untuk kedua-dua kasut ni. Alright, so korang boleh komen kat bawah ni antara dua ni mana yang okey. Macam ni aku nak bagi korang macam ni. Okay, korang boleh bagi tahu aku yang mana lagi okey. Okey, untuk New Balance 550 ataupun 993. Okey, untuk next video korang boleh komen juga kat bawah ni kasut apa korang nak aku review ataupun korang nak aku compare antara dua kasut ni. Okey, korang boleh komen kat bawah ni. Okey, hari ni video tu sahaja untuk New Balance. Dua ni kita nak compare dua tu je. Okey, kalau korang ada apa-apa boleh komen kat bawah ni. And then thank you sebab dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan button like. And then yang mana belum subscribe, subscribe juga. Okay, kau boleh komen kat bawah ni tau. Okay, thank you dah tengok video sampai habis. Bye.